Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medi, barista dari Circle Cafe. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat green tea latte ya. Di sini buat green tea latte ini saya menggunakan mocha pot. Untuk green tea-nya saya menggunakan mocha pot. Oke, kita buka. Ini adalah kopi ya. Boleh espresso bisa buat ini, buat kopi juga bisa di sini. Saya taruh green tea-nya di sini. Oke, ini green tea-nya. Lalu kita tuang air panas. Oke, tinggal kita tutup. Tunggu sampai airnya keluar dari sini ya, dari celah ini. Kita tunggu sampai airnya keluar dari sini ya. Kita tutup dulu. Tunggu dia mendidih. Oke, di sini kita boleh lihat. Ya, ini green tea-nya sudah masak ya. Oke, kita tunggu. Sambil nunggu prosesnya selesai, kita tuangkan susu ke dalam jar. Oke, selesai. Dan ini juga sudah selesai. Kita ambil gelas. Tuang ke dalam gelas ya. Tinggal kita tuang kayak gini aja. Sangat kental ini. Bagus nih green tea-nya. Oke, selesai. Tinggal processing steam susu. Oke. Oke, selesai. Tinggal proses mate. Oke, selesai. Oke, sekian dari saya. Begitulah cara membuat hot green tea latte.
Saya Medi dari Circle KP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.